upacara peringatan Hari Pahlawan ke-77 tanggal 10 November 2022 tingkat Kecamatan Kaligesing dimulai. Gambar apa nih? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
kerjakan. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perasa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, menjaga kehidupan bangsa dan itu melaksanakan ketentuan dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Pesan pahlawan nasional Supriyadi. Kita yang berjuang, jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi. Disampaikan pada saat Supriyadi memimpin pertemuan rahasia yang dihadiri beberapa anggota KPK untuk melakukan pesan pahlawan nasional Bung Tomo. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Pidato Bung Tomo dirancang pada saat pengukuran kandang di Surabaya dan Kabupaten Semarang. Selesai. Dalam rangka Hari Pahlawan ke-77 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dan karunianya pada hari ini tanggal 10 November 2022 kita memperingati Hari Pahlawan selayang memanjatkan doa terbaik bagi seluruh pahlawan bangsa yang gugur di medan laga. Hari Pahlawan setiap tahun kita peringati dengan renungan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali jejak para pahlawan dalam hidup kita sebagai bangsa dan negara. Pembacaan doa. Komandan upacara.